ini masih ingat sejak kapan berjualan lontong ini? Berjualan ini dari anak-anak masih kecil sampai ini bapaknya udah meninggal 18 tahun sekarang. Suka belanja di sini? Iya, sering. Ya. Setiap hari? Entah setiap hari, tapi seminggu ya dua tiga kali. Ya. Yang dibeli selalu nasi kuning? Enggak diganti. Ada lontong juga, ada nasi putih juga. Bapak kerja apa kalau boleh tahu? Ya, swasta. Apa? Ya. Dan bidang apa swastanya? Hiburan. Apa? Bangunan gitu. Bangunan. Bangunan. Ya. Maksudnya? Kontraktor gitu. Ya. Membangun rumah. Iya, rumah pribadi orang itu. Rumah orang. Iya. Aslinya di mana? Aslinya di Ternate. Oke. Okay. Ya. Okay. Kalau hari ini itu biaya belanja total semuanya berapa? Ya, kira-kira saja. 600. Setiap hari 600. Ya. Hari ini 600. Iya. Oke. Okay. Dan kemarin berapa? Sama 600 juga. Kemarin kalau enggak beli ikan ya di bawah 400. Kemarin 400. Iya, sekarang udah ada ikan kan? Udah ada ayam, ya 400, 300 juga bisa dapat. Oke. Kalau belanja semua karena ricas ini kadang-kadang mahal. Cabai merah, sini kalau beli rica kan. Berapa? Kalau Jakarta kan, orang Jawa kan bilang cabai. Berapa itu? Itu di sini kemarin tuh 30.000 satu kilo. Ibu butuh berapa kilo? Butuh ya kalau pakai barang 4 hari ya 2,5 kilo juga, ada lebih juga. Kalau 4 hari. Kemarin belanja 300 atau 400 ribu kira-kira keuntungannya berapa, Bu? Berapa uang yang didapat? Iya. Kemarin 800. 800 ribu. Ya. Itu cukup besar ya? Iya. Tapi keluar juga besar. Kenapa? Karena itu tuh, beli kelapa, beli minyak tanah, beli minyak goreng, kan banyak. Apalagi kalau beli semua, wah, biayanya paling banyak keluar. Untuk anak-anak sekolah ikut ibu semua yang membiayai? Iya, biaya. Belum ada yang kerja? Belum. Jadi ada 4 anak? Iya, 4 anak. Satu perempuan udah kawin, yang satu yang tua juga udah kawin. Jadi ibu sekarang membiayai berapa anak? Iya. Dua? Dua, tapi semua kan belum ada pekerjaan. Oh, 4 anak? Semua iya, ikut tes kemarin juga nggak dapat, udah berapa kali tes juga nggak dapat. Yang sudah kawin juga dibiayai? Iya, iya, karena dia juga bantu jualan kan, kalau hari Sabtu sama hari Jumat saya kasih sama dia, karena dia belum ada pekerjaan, dia udah punya istri, ya saya kasih supaya dia bisa, uang itu biasa ke dokter, ke untuk ini tuh biaya buat, kalau saya kasih terus, tapi makan di rumah saya yang tanggung semua. Oke. Sampai bayar listrik, bayar air, itu semua saya.